Berapa ela kain yang kita perlukan untuk menutup tubuh kita? 4 ela? 5? Lebih? Orang kata, kain biar berlebih. Tapi ada juga orang kata, lagi kurang, lagi enak. Abi, asal you lambat? You janji dengan I pukul berapa? Pukul apa pula you datang ambil I ni? Sekejap, yang you pakai seksi bulan-bulan puasa ni kenapa? Kenapa pula? Sejak bila pula bila puasa tak boleh pakai macam ni? Dan bila pakai macam ni, tak boleh puasa. Bulan puasa tak seperti you kena tahan lapar dan dahaga tak? Pakaian you kena jaga juga. Mata, mulut tu semua jaga. You pakai macam bulan puasa tak baik tau, tak elok. Bi, you jangan kulut sangat boleh tak? Kau ofis tu semua orang pakai macam ni. Tak ada pun nak cakap apa-apa pasal bulan puasa ke apa. Okey, okey. Saya tak tahu. Susahlah nak cakap hari ini. Dahlah. Jalan. Aida. Aida. Sinilah. Letaklah fon tu. Sinilah. Tengok dulu kain ni. Tak naklah. Buat apa nak tengok kain? Aku tak tempah-tempah lah. Aku beli dah siap je semua. Mana kelas yang tempah-tempah ni? Yang tempah dengan yang dah siap lain. Tak sama. Kalau yang tempah, cantik, cantik je kat body. Sinilah. Nak tempah apanya Kak Farah? Oi, kita dah nak raya dah ni. Siapalah yang sanggup nak ambil? Sempatlah. Kau tahu tak aku kenal seorang kakak ni? Dia macam baru... Husband dia baru matilah macam tu. Aku tak ingatlah sebab kanser ke apa. Tapi kesianlah. Lepas tu, last week kakak aku baru selepas hantar baju dekat dia. Betul eh? Confirm eh? Confirm. Dah tengah jam dah jalan ni. Kat mana ni rumah ni? Alah, depan tu je lagi. Dengar rupanya, pokok-pokoknya semua. Ya betul. Ini rumah kakak ni? Macam tak ada fashion sense. Kau memang betul. Tak adalah, aku tengoklah rumah macam mana. Macam ni kena jek baju aku. Petang nanti kan nak apa, ajar ngaji. Alhamdulillah lah kan, rezeki kan. Ha, siapa yang nak ukur ni dulu? Saya tak? Kakak nak ukur kain ni. Tak apa, Kak.
Maaflah ya kalau ternampak. Tak apa ya. Tak apa. Kakak, pakai kain ni. Kakak tak pakai kain ni. Kakak. Dah, jangan cakap macam tu. Minta maaf ya. Tak apa, dah. Bila tak cukup kain, banyak yang terdedah. Marwah dan darjat terbuka luas dipandang orang. Biar Ella berlebih, asal tak menjemput air. Ramadan menjemput umat Islam melipat gandakan amalan dan ibadat. Ada kalangan kita yang membuka pintu seluas-luasnya menjemput rakan dan taulan bersama-sama menyambut kemeriahan Ramadan. Tapi jika jemputan penuh dengan muslihat, bagaimana? Gorgeous, listen to me. Kalau you buat investment, business ni confirm akan garanti you bagi untung berlipat. Bukan saja untung, babe. Bonus, dividen, semua kita dapat. Hey, bila masih lagi kita nak transfer di spot kita berada tu? Datin, semuanya sudah siap, Datin. Hey, betul lah. Dia bunuh dia kali. Jangan lupa. Letak skon tu dalam kristal yang saya beli dari Rusia tu. Yang tak kristal lain tau. Yang baru beli pun, eh. Mari, Datin. Good. Jalan sekarang. Mana? Yang penting aku cantik dulu. Hai, tolong panggil Datin Sally ya. Come in. Cantik kan rumah dia? Wah, so nice house. Tengok ni. Hey, darling, how are you? I'm good. So amazing, Stella. Hello. Lama kan kita tak jumpa? No. See who I brought you. Finally, you sampai rumah I juga. Welcome. Have a seat, darling. Lama tak jumpa ya? Lama. 3 minggu. How are you? I'm good, alhamdulillah. Datin, first time sampai rumah saya. Terima kasih kerana datang ya. Anyways, you guys so beautiful dengan menutup aurat, baju lawa-lawa macam ni. Kalau ia pun cakaplah dengan kita. Kenapa anda dress sangat ni? Dalam bulan Ramadan ni bersederhana sajalah. Kalau ia pun nak pakai baju underdress, cakaplah awal-awal so taklah I overdress. So I boleh pakai baju underdress macam you all semua, taklah terpinggir I. Underdress, see the bag. Prada from Milan with love. Yeah, ni the latest tak baru beli. Oh my god. Oh, you kidding me? Tak apalah, you kan nak pergi London lagi 2 bulan. I know, nanti belilah. I was the one who want to buy that bag, okay? Well, I fell in love with it also when I saw it. Dia ni selalu overlap I tu Datin. Apa yang I nak dia akan dapatkan dulu. Dia selalu terbang dulu dapat apa yang I nak. Ni I tak terima ni. Yeah, which is true. Lagi 2 bulan ni, I memang nak pergi ke Paris, pergi London semua. I know you all ikut tau. Tak apa, jangan takut. I ada benda nak propose. Kita boleh buat duit sama-sama. Kita pergi enjoy kat sana, ya? Wait. Sorry. Tapi sebelum tu kan, I nak pinjam sejadah you boleh tak? I nak solat dululah. Is it? Of course I ada sejadah. Okay. I'll tell my maid to bring you to tempat sembahyang, okay? Sekali, ya? Jom sekali. Ibu sekali lah. Semayang sekali. Jamaah. Don't misunderstand. Bukan saya tak nak hati, because I ni tengah masalah. Apa tu? Cuti. Cuti? Rugi.
puasa ni. Apa Uzur? Buat apa? Nak kasi Uzur? Nak buat? Tolong, jom. Kam. Jom. Yeah. Kan tadi tu kan bila sampai ke tempoh tamat dia, tempoh matang dia tu, jangan keluarkan. Kita masuk ke second phase. Masuk ke second phase tu, itulah yang untung 10 kali ganda tu. Bayangkan 1 million, babe. Ni kawan kita, Puan Sri Zarina, Puan Sri Zara, Aminah, Datin Sri Jam yang baru sama berbeda 70 tahun baru ni tu, pun buat benda ni juga. Entahlah, I nak kena tanya husband I dulu sebab sebenarnya kan, I personally kan, I memang tak minat lah all this multi-level marketing ni semua, tak minat lah Sally. Ini bukan MLM, okay? Ini real investment. Tak ada ruginya nak invest, untung pun 4 kali ganda. It's already 8:20. You got to go. Bagaimana? Oh, I lupa lah. Sally, I'm so sorry. You know, apa ni, kita ada orang. Actually, kita berjanji dengan Puan Sri Nurasa. Kita nak pergi semayang kat dekat KLCC punya mosque tu untuk terawih. Ni, siapa Puan Sri Nurasa ni? Eh, tak kenal. Ah, you tak kenal Puan Sri Nurasa ni. Dia ni sebenarnya bekas Sri Mahesia tau. She's very, very successful. Kalau you cakap dengan dia tentang investment plan yang dia sebut, mesti dia minat. Babe, I boleh ikut, babe. Siapa dia kata tak boleh ikut? I boleh ikut. I pergi sama-sama, eh? Babe, tak boleh semayang kan? Period kan? Tapi, I boleh duduk luar kan? Tak payah macam tu. Nanti next time lah bila you tak uzur, boleh semayang semua, you ikutlah. Sekarang kita terawih, lepas tu kita boleh pergi apa, minum-minum kopi, cakap pasal investment plan semua. Ni. Is it yang I yang bagi kat you English corn tu apa cerita? Tak nak makan ke? Tak apa, another time. Okay, bye-bye. See you, eh? Okay. Jangan jadikan Ramadan alasan untuk beramal. Jangan tipu diri sendiri, kononnya beramal tetapi tiada keikhlasan di dalam hati. Mak kata orang, santap yang ikhlas itu membawa barakah. Santap yang mungkar, jawab sama Tuhan. Apa tiket untuk menjadi terkenal? Makat? Suara? Ialah suara yang lunak pasti menjadi idaman ramai orang. Namun bagaimana jika suara itu dilontarkan di medan yang salah? Sejati itu yang kau ucapkan, yang janji ku genggam. Bawah pohon kemboja yang sekecil kita menanti di mahligai-mahligai. Kita bina bersama. Oi, apa khabar? Agak-agak lah. Pelan-pelan lah sikit. Sorry bro. Sorry. Datang ofis nak menyanyi. So, engkau ni, sepiji awi tu. Kalau kau nak tahu, kalau awi tu sakit, aku boleh ganti dia anytime ya. Uish, hebat betul. Mana kau belajar menyanyi? Adalah. Apa kata malam ni aku belanja kau makan, buka puasa. Lepas tu, aku kenalkan kau dengan sifu aku.
Macam? Tak payahlah, Bin. Lain kali je lah. Eh, jangan macam tu. Aku ikhlas ni. Nak perkenalkan kau dengan Sipo. Tempat aku menyanyi. Ni lah dia. Jom. Ayolah, dah nak berbuka dah ni. Eh, apa susah? Dalam ni ada buffet nak buka puasa. Lepas berbuka kan, kita kan okey lah. Dah bukan selalu. Eh, tak pernah dia buat ada orang. Aku tak faham apa konsep berbuka karaoke ni. Ayolah, jom lah. Kau ni, jangan jadi mak sejadah boleh tak? Kita kecoh kat sini. Tu, kau nampak tepi tu, surau. Kau nak semayang kan? Kau semayang. Jangan buat perangai, Mi. Aku dah bayar dah benda ni. Dah. Kamu yang keluar nak Facebook. Aduh. Aku keluar siap. Ya, aku tahu. Apa salah ibuku, hidupku dirimpimu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku. Penuh. Jadi ibu, bapak punya anak bilang, tak aku, aku yang tengah malu. Sama teman-temanku, kata cuma diriku. Yang tak diam-diam ubi berisi gitu bang. Ish, tak adalah. Tak macam kau. Rockstar. Ish, mana ada. Malam ni kau free tak? Malam ni? Kenapa? Ingat nak ajak kau pergi buka lah. Okey. Ada karaoke tak? Hey, tempat ni lagi high this malam. Oh, cantik-cantik. Bila? Lepas office kita gerak. Okey, okey. Bapa kau panggil aku. Okey, gerak. Banyak je. Mana lagi? Ish. Segan aku. Eh, apa pula segan? Rumah aku pun kau nak segan ke? Macam kenduri je. Rumah aku mah macam ni. Apa aku kalau bulan puasa, kan semua orang dia ajak, orang kampung sebelah, orang depan tu. Semua dah datang. Eh, tak ada apalah. Segan aku. Ha? Segan aku. Ish. Sejak bila kau mana segan ni? Jomlah. Ramai lah.
Yalah, kau dah buat kat puasa seorang dua buat apa? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Dari mana? Di ofis je, Pak. Ha. Ni, Pak. Halo. Cik, kau baik. Cik mana? Zul. Apa khabar? Baik. Ni, sekarang kau azan kan? Maghrib eh? Hari ni, Alung bagi pulang pada kawan Alung, Pak. Oh, suara dia, Pak. Sebiji. Sikit lagi lah, macam awi. Sikit je lagi. Boleh ni? Boleh, Pakcik. Boleh. Boleh nanti Pakcik ambilkan room microphone. Satu mic pun cukup, Pakcik. Sampai, Pak. Sesuai. Aku pun cuba-cuba. Dah dekat ni. Azan sunat dilaungkan oleh orang yang lunak suaranya. Azan juga sunat dilaungkan ketika menyambut kelahiran bayi. Ketika di medan perang, untuk menghiburkan hati orang yang berduka cita, untuk menundukkan hati orang yang liar ataupun sedang marah. Sesungguhnya, hikmah azan itu terlalu banyak. Ha. Waktu untuk solat. Duduk temenung kat lebuh raya utara selatan. Suntuk kebingungan di galaksi setan. Kemarin dah jadi sejarah, besok menanti